teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Seni Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk bocoran skin Starlight yang akan hadir pada bulan Agustus nanti ya. Dimana untuk skin Starlight tersebut diberikan kepada hero Wanwan dengan nama skin yaitu Teen Pop teman-teman. Dan itu sangat mantap jiwa ya, dimana untuk skin ini awalnya saya pikir itu masuk di special skin ya. Tapi ternyata dia masuk di Starlight ya. Lagian untuk skin ini sebenarnya memenuhi kriteria ya untuk dijadikan skin spesial teman-teman, karena apalagi kan kemarin si Wanwan itu kan sudah dapat skin elite ya. Ya kemungkinan besar untuk skin ini dijadikan skin spesial ya. Tapi ternyata untuk skin ini akhirnya dijadikan skin Starlight yang akan rilis pada bulan Agustus nanti teman-teman. Walaupun dari wallpapernya itu ada hubungan dengan skin si Angela dengan skinnya si Nana yang summer itu ya teman-teman ya. Oke, ini dia untuk tampilan dari skin Starlight pada bulan Agustus ya. Di sini untuk entrance-nya itu sama macam skin Starlight yang Xbox ya. Ada asap-asap pink gitu ya, gila keren ya. Jadi di sini si Wanwan-nya macam anak-anak gaul gitulah ya. Jadi pakai baju warna-warni gitu ya teman-teman ya. Dan sepatunya ada gambar kucing seperti biasa, ada ekornya warna putih, dia pakai topi. Lalu untuk senjatanya itu semacam pistol air gitu ya, yang ditempelkan atau menempel di tangannya gitu ya teman-teman ya. Itu keren ya untuk skin ini ya. Lanjut untuk painted skinnya teman-teman. Jadi seperti biasa kalau kita beli Starlight itu item selain dapat skin, dapat painted skin juga teman-teman. Dan untuk Starlight pada Agustus nanti itu kita akan dapat painted skinnya dari skin elitnya Terizla ya, yaitu skin Flare dengan nama painted skin yaitu Amber Flare teman-teman. Dan ini tampilannya ya. Jadi di sini tidak banyak perubahan sih, tapi yang paling mencolok adalah di bagian rambutnya ya, dimana kalau skin aslinya itu berwarna kuning tapi di painted skinnya dia berwarna putih gitu teman-teman. Jadi ini painted skin ya, jadi teman-teman harus punya skinnya dulu baru bisa menggunakan painted skin ini teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah painted skin yang akan masuk di Starlight pada bulan Agustus, dan itu sangat mantap jiwa ya teman-teman ya. Lanjut kita ke item berikutnya. Seperti biasa dimana kalau kita beli Starlight kita pasti dapat battle emote nya ya. Dan untuk battle emote pada Starlight Agustus nanti itu diberikan kepada skin Starlight nya si Wanwan ini teman-teman, yaitu skin Teen Pop ini ya. Dan tampilan battle emote nya seperti ini ya. Jadi si Wanwan nya ini macam terbang gitu ya, mungkin waktu dia melakukan ulti gitu ya, sambil dia mengarahkan pistol airnya itu keren ya. Dan itu sangat mantap jiwa ya, lucu sekali ya untuk battle emote nya dan ini teman-teman bisa dapatkan gratis dengan cara kita membeli Starlight pada bulan Agustus nanti. Jadi sudah satu paket gitulah ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli Starlight pasti dapat skin, lalu dapat painted skin juga, lalu dapat battle emote eksklusifnya, dan itu sangat mantap jiwa ya. Lanjut ke item yang berikutnya ya, dimana kalau kita beli Starlight juga kita pasti dapat sacred statue teman-teman. Dan sacred statue untuk bulan Agustus nanti itu diberikan kepada hero Wanwan juga ya, dimana di sini tampilannya semacam Wanwan itu bergaya ala-ala kucing gitu ya teman-teman ya. Dan itu sangat keren ya. Jadi ini adalah sacred statue pertama untuk si Wanwan, karena sebelumnya kan Wanwan kan belum pernah punya sacred statue ya. Jadi pada Starlight Agustus nanti satu paket Wanwan akan dapat battle emote, lalu dapat sacred statue juga, dan dapat skin Starlight, dan itu sangat keren ya. Dan untuk painted skinnya itu diberikan kepada skin elite dari hero Terizla ya, dan itu juga sangat mantap jiwa. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk bocoran skin Starlight yang akan hadir pada bulan Agustus nanti ya, yang mana diberikan kepada skin dari hero Wanwan dengan nama skin yaitu Teen Pop. Terima kasih teman-teman telah menonton, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.